Hasil akhir perempat final Thomas Cup 2021, Timnas Indonesia melawan Malaysia. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, berhasil memastikan kemenangan Timnas Indonesia atas Malaysia pada perempat final atau delapan besar Piala Thomas 2020-2021. Jonathan Christie memastikan kemenangan untuk Timnas Indonesia setelah mengatasi perlawanan tunggal putra Malaysia, Zejong, pada partai ketiga perempat final Piala Thomas 2020-2021 yang berlangsung di Series Arena Denmark. Dalam laga tersebut, Jonathan Christie mendapat perlawanan sengit dari Zejong setelah melalui drama rubber game berdurasi 75 menit. Jonathan Christie akhirnya mampu mengalahkan Zejong dengan skor 14-21, 21-19, dan 21-16. Hasil ini sekaligus memastikan kemenangan untuk Timnas Indonesia pada perempat final Piala Thomas 2020-2021. Tim Thomas Indonesia sukses mengalahkan Malaysia dengan skor akhir 3-0. Sebelum Jonathan Christie, Timnas Indonesia sudah meraih 2 poin dari Anthony Sinisuka Ginting dan Marcus Finaldi Giden berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Dengan demikian, Timnas Indonesia berhak melaju ke semifinal Piala Thomas 2020-2021 dan akan bertemu pemenang duel antara Denmark dan India pada malam ini. Dukung terus timnas kita. Bagaimana menurut kalian?